Malaysia dijangka mencadangkan dua inisiatif antarabangsa dalam usaha memerangi rasuah di peringkat global. Cadangan itu dijangka dikemuka Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad esok dalam ucap tama beliau pada persidangan dan mesyuarat tahunan ke-10 IACA di Vienna. Jelas Naib Presidennya Tan Sri Abu Kassim Mohamad, salah satu inisiatif berkenaan ialah meningkatkan peranan dan fungsi IACA agar setaraf dengan Interpol dan Pertubuhan Customs Dunia. Selain itu, penubuhan dana pejuang bagi membantu pegawai anti rasuah yang terjejas ketika menjalankan tugas mereka. Mekanisme tapisan akan dijalankan secara teliti supaya mereka yang benar-benar menjadi mangsa ketika menjalankan tugas akan mendapat manfaat. Itu yang kita melihat dari aspek kebanyakan mereka yang ada dua tiga perkara. Pertama, ada yang dibunuh. Dalam konteks ini, kita sedang membuat garis panduan bagaimana untuk membantu mereka yang telah dibunuh ini, sama ada dalam sudah barang pasti yang pastinya melihat daripada aspek kewangan. Itu kemampuan kita, dan kita melihat juga pada aspek-aspek lain. Sebagai contoh, sekiranya mereka yang menjalankan tugas ini dibuang kerja. Walau bagaimanapun, satu perbincangan akan dibuat dalam mesyuarat yang akan datang pada 21 bulan oleh Executive Committee, dan juga di dalam mungkin perkara ini juga akan dibincangkan dalam General Assembly yang mana Tun akan memberi keynote address. Tan Sri Abu Kassim memberi penjelasan itu kepada media di Vienna.